atas adil, kita melaju. Nikmati alam, udara terbuka, terus kayu. Jalan lagi dari gedung sate nih. Gor Sapar kok. Ini yang kiri. Manjat teh. Ini belok kanan. Tanpos Indonesia. Masuk jalan Banda. Jalan Banda ada. Wah, ada janur kuning belok kiri Medang. Sama ring mangno sebenarnya dari kayu ini loh semuanya, ini bikin sendiri. Iya, aduh, betul manis dari Madang, Semadang, ada kalian jogetan. Kita bahagia bersama di Kota Bandung. Betul. Apa aja kelalen Kota Bandung itu tetap ngapak. Pak. Nek orang ngapak ya orang kepenak. Orang kepenak. Iya. Finish. Finish. Start dari sini, finish juga di sini juga. Ngopi. Ya. Kopi seger. Aduh, ada cilok. Mana? Ada? Mbak, bagaimana nih bedanya tadi? Bagus sekali. Umur berapa umur? 80 lebih. 80 lebih, masih kuat gua ya? Iya. Wah, ali-ali nih besar banget. Sudah tempat kami persilakan mengatakan kabar itu. Alhamdulillah, rekan-rekan dari Banyumas sudah hadir di Bandung. Dan semoga betah di Bandung ya. Tadi gue Ican juga sudah diantar oleh teman-teman dari Korkom. Alhamdulillah. Semoga ikatan tali batin persepedahan kita antara Korkom dengan Gulangkan Banyumas terus berlangsung, dan mungkin nanti dari Bandung juga akan ke Banyumas ya. Ya. Nanti besok kita acarakan ke Banyumas. Untuk gue juga di sana. Dari sekian komunitas yang hadir yang ada di Korkom, ada yang mewakili di sini. Jadi untuk rekan-rekan Banyumas, kita dari Korkom Sepeda Kota Bandung, alhamdulillah menyambut baik rekan-rekan. Kalau misalkan nanti kemudian akan selalu melakukan kolaborasi lah, tentang persepedahan, kemudian. Dan kemudian rekan-rekan juga mengundang kita, insya Allah, karena di Korkom ini semua komunitas ada. Semua komunitas di Bandung ada sekitar 200 lebih. Dan dari Banyumas, semoga kita di Bandung dan persaudaraan ini tetap kita teruskan. Jangan sampai
berhenti di sini aja. Amin. Kolaborasi terus dilaksanakan. Insya Allah dengan adanya kolaborasi antara kita, mereka antara Power dan Cepot, Power minta izin ke Cepot besok akan main ke Bandung. Dan Cepot membalasnya mangga seperti itu ya, silahkan. Dan kapan-kapan kami tunggu dari teman-teman Bandung untuk main kembali ke Banyumas. Kita akan sambut di Banyumas. Oke. Tidak ada kata-kata panjang lebar dari saya, terutama ucapan terima kasih yang sangat luar biasa dari teman-teman panitia khususnya dan teman-teman dari kawasan pada umumnya, karena di sini kita disambut dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk teman-teman di Bandung. Insya Allah tahun depan Kolakan akan ke Malang ya, nanti main ke Malang. Terus yang selanjutnya kami juga memohon maaf, saya mewakili dari teman-teman Kolakan apabila dari kami bertamu di sini ada kekurangan, ada kesalahan, ada ketidaksopanan dari kami, mohon untuk dimaafkan gitu kan. Mbok nanti ada unek-unek kurang sopan dari teman-teman Kolakan, ya mohon untuk dimaklumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak lain, tidak bukan, hanya ucapan terima kasih kami dan ucapan permintaan maaf kami yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti tersimpan dengan baik di oleh-oleh khas Bandung buat nanti bisa dinikmati bersama teman-teman yang lain. Terus. Pak, udah baik, selanjutnya dari teman-teman Banyumas ada. Dari mana itu? Dari WCC. Yang tahu ya. Ya, oke cukup. Tahan, Pak. Yuk. Ucapan terima kasih atas acara hari ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin. Saya unboxing saja, langsung saya buka ya. Karena ini nanti untuk ya. Opo itu, Mas? Kayaknya untuk bareng-bareng saja di sini. Langsung saja ini ada sedikit oleh-oleh dari kami. Waduh, untuk makanan khas dari Banyumas jenenge iki. Mino. Mino alias kena lanting barang anak. Tripik ya. Nanti mungkin dibagi-bagi aja teman-teman. Nyicip-nyicip lah ya. Nyicip-nyicip ya teman-teman ya. Sedikit. Satu orang satu aja kasih kelantingnya. Oke. Udah. Mungkin apa? Silakan. Berapa? Boleh dulu. Lagu sudah kita nyanyi lah. Nyanyi lagu sudah. Gegatan di langit leng-leng abu mulia asih numunggaran nah tegatukan diri ngalayang taya panuntun nah asih nah besinan. Terus, lanjut. Terus. Ham. Madam. Stop kok. Aku
Yes. Sip. WCC. Gede bagi bisa merapat ke teman-teman.